tentu kita selitkan promosi produk ini. Macam mana ia boleh digunakan, ya, apa nama, dari, dan pada masa yang sama kita beri peluang untuk belia dan generasi pelapis kita menunjukkan kreativiti mereka. So promosi itu penting, pasaran itu penting, produk, kreativiti produk itu penting, kemudian latihan. So untuk latihan, kalau kita adakan kursus seperti ini, ianya adalah to create awareness. Creating awareness is not enough. Ianya tak boleh one off. Hari ini 4 hari kursus, lepas tu tak ada susulannya. So untuk awareness, creating awareness, alhamdulillah. Tetapi lepas itu, bagi yang seterusnya yang berminat ini nanti, apa nama follow up-nya? Jadi dengan itu mereka boleh nanti belajar, ya, dari secara lebih terperinci lagi melalui kursus yang diadakan oleh Sentex. So ada peluang untuk mendalami bidang ini. Dan sekarang ini ada juga network antara orang yang menghasilkan kerengkam, yang minat dalam bidang kerengkam dan songket ini. There's a network, and then there's a web page juga, ya. Kita perlu dedahkan kepada mereka ini, go beyond that, be creative, ya, yeah, be proactive, supaya ini akhirnya akan menghasilkan satu punca pendapatan. Everything, saya selalu galakkan, sebab satu daripada objektif yang sangat penting bagi kawasan kita di luar bandar, penduduk kita di luar bandar, ialah untuk membasmi kemiskinan. Untuk membasmi kemiskinan, kita perlu lihat bagaimana kita boleh beri latihan berdasarkan minat-minat, potensi-potensi ini. Latihan yang boleh menjana pendapatan. So skills training important, the grant. I mentioned about the grant, and this is where yang sebelum ini kita, saya dah jelaskan, ya. Kali pertama yang Mak Bohmat meluluskan peruntukan grant bagi membolehkan wanita yang sudah ada kemampuan dan juga ada latihan kemahiran untuk meneruskan dan menterjemahkan ia ke dalam bentuk keusahawanan. So grant perlu, sebab nak beli bahan-bahannya, ya, nak beli tepung contohnya, nak beli peralatan, itu perlu duit. Dan bukan tak ada lagi agensi-agensi, ada, kadang-kadang perlu bersaing, betul, kadang-kadang perlu ada cagaran, ada macam-macam. Tapi grant yang ditawarkan di bawah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak daripada peruntukan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sangat mudah, ya, sangat mudah. Kemukakan kertas cadangan dan apa peralatan yang diperlukan, tunjukkan, dan kosnya, ya, dan ianya tidak boleh melebihi RM5,000. Dan bila sambutannya sangat baik, kita akan berusaha untuk mohon lagi kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri supaya menambahkan lagi, sebab kita perlu bantu wanita. Bila wanita dapat menambah pendapatan, pendapatan itu pergi kepada keluarganya, dan ini cara wanita membantu keluarga menambah pendapatan. Wanita juga menyumbang kepada pembasmian kemiskinan.